sahabat-sahabat KPTK Sinar Matahari Kemudahan Semarang, kita pada hari ini akan melakukan percobaan tentang pelangi. Gimana sih, Miss? Kita bisa percobaan pelangi dari bahan-bahan sederhana. Apa aja ya, Miss, bahannya? Ada apa ini yang pertama yang berwarna biru? Kaca. Ya, pakai kaca apa saja di rumah ya, bisa ya. Terus yang kedua ada apa, Miss? Tempatnya kaca ada apa ya ini ya? Gelas plastik. Lalu di dalamnya berisikan air. Lalu yang mesti dibawa ini apa ya? Apa ayo? Selembar kertas. Sinar matahari ya anak-anak ya. Nih, kita cari sinar mataharinya dulu. Kemudian kita taruh kertas putihnya ini di depan gelas yang berisi kaca ini anak-anak ya. Mana nih, kita cari pelanginya. Nih, ketemu ya, ada pelanginya ya anak-anak ya. Nih, ada pelanginya. Ada merah, kuning, hijau di langit. Yang biru kelihatan ya anak-anak ya. Percobaan ini. Nah ini kelihatan ya. Nah, kelihatan ada pelanginya. Di sini membuktikan bahwa terjadinya pelangi itu karena adanya sinar matahari dan juga air. Nah, ada air. Kalau di bumi ini ada rintikan air hujan turun ke bumi dan kena sinar matahari, akhirnya membias dan memantulkan dari sinar matahari ya anak-anak ya. Wow, keren sekali. Gimana Miss Devi, keren kan? Keren sekali ya. Nah, ayo anak-anak di rumah, sahabat-sahabat TK Sinar Matahari, bisa dicoba ya di rumah ya sama papa mama. Oke? Ya, Miss? Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.